Yo guys and welcome to another video. Hari ini special sebab kita dapat kotak daripada Tesla. So kalau korang tahu, mungkin this is one of the first Tesla punya products sampai dekat dalam Malaysia in terms of packaging kan. So dekat sini aku terus je dan nak tahu apa lagi yang ada dekat dalam kotak ni. Sama ada boleh kena dekat aku punya kereta ke, ataupun just boleh guna dekat studio, ataupun aku boleh pakai sini. Sebab dia orang pun ada jual merch juga. Dan kalau korang nak tahu juga, dia punya kedai actually ada jual kereta, ada jual quad bike, lepas tu ada juga jual a few things, contohnya macam accessories lah untuk sebuah kereta, ataupun mungkin korang nak beli software untuk upgrade korang punya kereta tu jadi lagi laju, contohnya macam kereta aku sendiri, boleh pergi dekat website diorang and ataupun pergi dekat diorang punya apps. So far Tesla masih lagi belum official dekat Malaysia and this package alone buatkan aku sangat teruja. Untuk orang yang nak tahu ataupun tak tahu, tahun 2023 adalah bermulanya untuk Tesla Cybertruck buat ataupun masuk dalam production. Dan kita dah nampak dah IDRA punya apa casting tu dah sampai dekat kilang diorang. Tesla Cybertruck will be manufacturing this year, sepatutnya. Harap tak delay lagi. Alright, without wasting more time, kita dah nak buka lah kotak ni. Unbox dah. Kita ada pisau yang cukup tajam dan kita akan buka. Kita akan tengok apa yang ada dekat dalam ni. Itu dia. Aku guna habis kekuatan aku lepas berpuasa. Kita belum berpuasa lagi eh. Aku just nak beritahu awal-awal. Ooh, interesting. Sebab kali ni kita dapat. Oh, kenal tak ni logo apa? Yes, this is a Tesla plat mode untuk dia punya baju ataupun dia punya kereta juga. Should we try this on dulu? Okay, kita letak kotak ni dekat tepi dulu. So, ni adalah dia punya baju. Kalau kan baju ni tak mahal sangat. Untuk harga dia, tak silap aku dalam RM200.50. Actually, baju t-shirt untuk RM200.50 is quite expensive, tapi tak apa. Kita akan try check out dulu punya quality. Sebab harga ni is quite, yelah, mengarut juga kadang-kadang. So, this is size M. Ooh, tengok ni. Ooh. Aku actually memang nak beli baju ni tau. Dah lama dah aku tengok. And dekat Malaysia tak boleh beli. So, this is it. Tapi macam besar sangat lah pula. Cuba kau tengok dekat belakang ni pula. Ada logo Tesla. Lepas tu dia punya apparel ni. Made in Peru. Ha, dia bukan macam Apple punya kedai ya, Apple punya store. Yang mana kalau korang beli dekat US tapi dapat made in China. So this one is made in Peru. Tapi nama-nama macam ni ya, orang kata boleh jadi buat. Alright. So dia bukan cutting yang slim. Apa kata kalau aku try pakai tengok macam mana. Okay. So ni adalah Tesla model plat punya baju. So ni adalah dia punya logo bila korang speed up sampai 1.99 second untuk dia punya Tesla Roadster. And ada juga Tesla Model S yang pakai badge untuk Tesla plat. Which is kalau 0 to 60 ataupun 0 to 100km dalam masa 1.99 saat, memang gila-gila. Aku tak pernah rasa lagi. Tapi I'm excited to test kalau Tesla nak bagi kita guna ataupun review dalam channel ni kan. So far aku macam kata harga dia quite mahal. Tapi kalau korang nak tahu, baju dia ni, dia tak hitam sangat. Sebab dia macam a bit kelabu ataupun a bit berhabuk kalau korang nampak. Mungkin kalau aku basuh banyak kali, dia akan macam fade ataupun berbulu. Alright, kita akan check out the next item dekat dalam kotak ni. Oh, banyak je. Yes! Ah, rasa macam kenal kotak ni. So, kotak ni is a bit special. Sebab kalau korang nak tahu, ini adalah Tesla key fob. Nampak? Dia ada logo Tesla dekat sini. Kan? Kau boleh nampak kan? Lepas tu dia ada model dekat situ. Tesla Model 3. So model yang aku pakai adalah Tesla Model 3. Dekat belakang ni ada a few things lah yang aku rasa macam tak patut tunjuk dekat korang. Tapi tak apa. And this is the first box yang aku dapat untuk kereta kan. Cara nak unbox pun senang. Dia ada macam tag dekat sini. And angkat je macam tu. Ooh, look at this. Menarik. Cuma aku tak tahu a few things lah. Cuba kau tengok dekat sini. A bit unique kan? Dia punya kunci tu macam sebuah kereta Tesla. Lepas tu dia punya unboxing experience nampak macam this is a special edition punya kotak. Warna merah, warna hitam. And kalau kau perasan baju hitam, dia punya kotak pun hitam juga. Menampakkan dia sebuah jenama yang agak premium. So angkat macam ni je lah. Ooh, tengok ni. Tengok dia punya bawah tu ada nama Tesla. Lepas tu dekat dia punya depan ni, yes, dia ada macam
tingkap, lepas tu dia punya bentuk aerodinamik dengan logo Tesla bila kau tekan. Tapi yelah, dia punya clickiness tu macam kurang sikit lah Tesla. Ha. Tapi ketat lah, dia rasa macam butang yang baru. Ha. Dia bukan macam smartphone punya butang, which is senang nak tekan. This one is a bit hard, tapi mungkin disebabkan dia tak nak bagi orang tersentuh ataupun ter-unlock bila ada dekat dalam poket. Other than that, dalam ni rasa macam dah tak ada apa kot. Ha, tak ada apa yang boleh dibuka pun. Dia macam sebuah kotak daripada Apple tau. Kotak besar-besar. Tapi masalahnya, tak ada apa dekat dalam selain daripada ni. And charger dia tak datang sekali. Dia pakai bateri yang disposable macam yang ada dekat Apple AirTag ataupun jam tangan yang biasa pakai tu. So, apa specialnya dengan key fob yang ada dekat kereta aku ni? Kalau korang tahu, Tesla Model 3, dia tak ada key fob. Korang beli, hanya dapat account dan juga dapat kunci dari segi card. Dia basically NFC punya stealth card lah. And dia tak bagi benda ni. Kalau korang nak, perlu beli dekat dia punya website. Unless kalau korang beli Tesla Model S ataupun Tesla Model X dulu, zaman tahun 2000 kalau tak silap, 2018 macam tu, yes, masih lagi bagi dia punya key fob. Tapi ada a few kekurangan lah. Kalau korang nak tahu, kunci ni dia ada 3 butang je. Satu buka bonet dekat depan, satu buka kunci sama ada kau nak buka pintu depan belakang ke. Lepas tu bonet dekat belakang ni kau boleh tekan juga untuk buka secara automatik. Dia tak ada butang untuk buka pintu kiri kanan dan juga belakang dekat sini. So maknanya kereta aku Tesla Model 3, dia tak ada automatic opening doors macam Tesla Model S dan juga Tesla Model X. Tapi tak apa, key fob pun dah nampak cool gila. Nampak macam sebuah kereta Porsche Panamera kan. Betul tak? Harga untuk key fob ni sahaja adalah RM800 Malaysia. Sangat-sangat mahal, to be honest with you guys, untuk sebuah kunci. Tapi dia bukan replace the whole system dekat dalam kereta. Dia just add this key je. Okay, sekarang aku ada dekat dalam kereta untuk pairkan aku punya key fob Tesla Model 3 ni dengan aku punya kereta, sebab ni adalah key fob yang tak ada kunci tau. So korang kena linkkan korang punya kunci ni dengan kereta baru boleh guna. Oh, aku dah buka kunci ni, kau tengok kat sini. Lepas tu bateri yang dia guna adalah bateri 2030, tak silap aku, 2032. Aku beli ni dekat Energizer. So masukkan dia macam ni. Alright, masukkan macam ni. Lepas tu tekan kuat-kuat. Alright, dah settle. Key ni dah ada bateri, which means korang kena set up dekat korang punya kereta. Alright, aku dah ada kat Tesla lama aku ni, yang mana aku jarang sangat bawa keluar. So add key fob. Ambil benda ni, letak kat sini. Tap pada season card untuk approve. Okay, key has been added. So, maknanya kunci kereta ni dah function. So, untuk ujian ni, aku terpaksa buka bonet. Tapi sekarang tengah hujan. So, nantilah aku try ya. Function. So memang berguna lah key fob ni kalau aku nak bagi dekat orang guna kereta ni. Okay. Alright. Lepas ni tak adalah pergi dekat kedai makan. Lepas tu macam, eh, kau tak ada kunci kereta, mesti kau naik motor kan, mesti naik Grab kan. Lepas ni tak ada dah. Kau boleh letak benda atas meja dan tahu kau naik kereta Tesla. Tu je lah. Tak. Aku bukan jenis macam tu. But I like this key though, Tesla. Sekarang kita akan pergi dekat item yang seterusnya pula. That is besar kan, dia punya packaging ni. Kalau tak salah aku, ini adalah baju ataupun jaket untuk lebih kurang nampak macam Tesla punya worker kalau ikutkan. To be honest, kalau aku tengok dekat dalam punya website. Tengok. Dah macam baju hujan dah. Tapi apa yang aku suka adalah dia ada logo Tesla dekat sini. So kalau macam bila aku keluar ke, hangout ke, nampak ada logo Tesla. Lepas tu dekat belakang, yep, ada logo Tesla juga kalau korang boleh nampak dekat sini. So this is a corporate punya baju untuk keluar ataupun buat outdoor activity. Mungkin lah. And nampak macam technician daripada Tesla juga. Aku suka sebab dia ada logo Tesla dekat zip ni juga. A bit unik, tapi bagi aku macam low quality dia punya zip. Ya, kita try pakai nak tengok macam mana. Aku actually plan nak beli apa, baju Cybertruck tu, sebab this year sepatutnya akan start production Tesla Cybertruck kan. Tapi dia punya sweater tu tak berapa nak lawa sangat. So, terpaksa hold dulu aku punya. Ha. So, macam mana?
Boleh jadi first pekerja Tesla tak dekat dalam Malaysia. Overall, aku boleh kata dia punya jaket ni function lah kan. Dia punya nama adalah Tesla Corp Jacket. Cuma aku tak tahu dia macam kalis air ke tak bila kena hujan. Nampak macam sedia untuk naik motor kan. Tapi dia panas lah sebab studio aku ni sekarang tengah sejuk. And aku tak rasa macam angin masuk dekat dalam aku punya badan ataupun ni jaket ni. So yeah, it's quite nice. Quality pun nice juga. And the thing yang aku nak komen cuma harga dia a bit mahal juga. That is RM500 untuk jaket crop jacket daripada Tesla ni. So yeah, this is an item yang Tesla dah bagi dekat aku untuk check out in the first place. So aku teruja dengan apa yang Tesla hantar ni. Overall aku boleh kata thank you so much. Dan kita akan jumpa lagi di video Tesla akan datang. Yeah, this has been a blast untuk own kereta Tesla dekat dalam Malaysia ni. Hopefully this year diorang akan masuk secara rasmi dalam Malaysia. Dan yeah, Tesla selamat datang ke Malaysia. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye.